kemarahan yang ada. Kami singkirkan berbagai emosi negatif yang ada. Kami tidak perlu berkumpul. Kami lepaskan di dalam nama Yesus sukacita ilahi yang terus berjuara. Kami tidak melompat itu. Yang terus bangun di bangun itu. Ini waktunya. Bukan yang lebih dari pemenang. Jadi ada sesuatu yang berkobar dalam diri saya, yang buat saya tuh, wih, ngalamin realita Tuhan tuh luar biasa gitu. Di PG ini saya merasa dibangun, dilatih lebih lagi supaya saya benar-benar bisa berfungsi dengan maksimal. Setiap kali saya dilatih di PG, aliran-aliran itu terus makin besar menjadi sungai yang besar itu terjadi pada saat dilatih di PG ini. Pada saat saya mendeklarasikan firman yang saya deklarasikan itu menjadi nyata, menjadi hidup dan terjadi dalam kehidupan saya. PG itu sendiri kita merasakan bagaimana Tuhan itu menuntun dan membawa saya untuk saya mengalami sesuatu hal di luar kemampuan kemanusiaan saya. Setiap pemikiran yang negatif itu Tuhan rubah menjadi pemikiran-pemikiran positif sehingga saya dapat berjalan di dalam kebenaran itu sendiri dan kebenaran firman dan roh itu terus membakar dalam hidup saya sehingga setiap pagi saya bangun saya mengalami gelora yang baru, ada ucapan syukur, ada kemenangan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya sehari-hari sehingga di momen di mana saya mengalami kesulitan roh itu bekerja. Saya berharap bagi teman-teman yang belum mengikuti PG, ayo bergabung dengan kita, roh kita akan terbangun dan kehidupan sehari-hari kita juga akan mengalami perubahan secara drastis dan secara dramatis. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna dan kehidupan ilahi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sampai jumpa di hari Tuhan.